melihat ke gambar ayahmu di dinding. Kenapa? Pejamkan matamu dan minta sesuatu dalam hati. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Minta sesuatu yang kau harapkan. Apa? Jodoh. Kenalkan, Herman. Kadir. Junaidi. Fritz. Sihombing. Sembilin. Kita urus. Gultom. Kita hang. Dodi. Hartono. Ipung. Kenapa? Astaga, anak. Ini yang tinggal-tinggal, dek. Jatuh di bus. Bukan, bukan. Yang kiri. Nih. Sudah. Oh ya. Kita belum kenal. Ana. Jaka. Ada apa, Bu? Tidak, tidak apa-apa. Kamu yang salah. Gara-gara kamu seketabrak helicak. Sudah, sudah. Tidak apa-apa. Anti-anti yang kanan hilang. Loh, tadi pagi sudah saya kembalikan. Betul yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan yang hilang. Oh. Saya adalah... Ai! Rame amat. Tahu kau apa yang istimewa pada dirimu? Apa? Wih. Kau cantik. Itu kelebihanmu. Yang dia, Kak. Kalian sudah gila. Apa ini? Ibu, maksud saya, ini jalan yang terbaik buat mereka. Tidak mungkin. Aku tidak mengizinkan kalian kawin. Penipu kalian. Penipu. Aku akan membawamu pulang kepada larang. Aku takut kau ditelan oleh kota besar. Orang-orang seperti kita lebih cocok tinggal di kota kecil. Cepat, cepat. Ya, sudah. Oke, Bung Jaka. Ya. Sampai ketemu, Ana. Lili. Cepat, mereka baru saja masuk. Thank you.
Jam 8 lewat, Bu. Matahari sudah naik. Ya. Aku mau bicara dengan kau. Mumpung adekmu belum pulang dari warung. Iya. Siapa? Om ada punya, om ada dong. Kurang ajar. Rasakan. Lagi, Om. Setiap kali orang mandi ada saja yang mengintip. Anak kecil kok diladeni. Sudah jam 8 lewat. Masa setiap pagi kok mesti masuk terlambat. Bisa dipecat kok. Tidak apa-apa dipecat. Saya juga tidak suka kerja di pabrik celana itu. Kenapa? Ibu lihat sekarang semua orang pakai celana buatan pabrik. Iya, tapi tidak jadi tukang jahitnya. Jangan menghina. Pekerjaan itu malah punya masa depan yang lebih baik daripada kau mimpi mau jadi penyair. Kau tidak punya bakat, Bu. Tapi ada sajak-sajak saya masuk surat kabar. Iya, tapi jelek. Tukang jahit yang baik pangkatnya lebih tinggi dari penyair yang tidak punya bakat. Sudah, turun. Sarapan dulu. Bukan itu yang ingin ibu bicarakan, tapi tentang adikmu, anak. Mumpung dari warung, aku gelisah melihat keadaannya. Kulihat dia tidak pernah bergaul dan sudah waktunya dia kawin, berumah tangga. Jadi kenapa? Makan kerupuknya biar jangan seret. Di antara kawan-kawan pekerjaanmu, apa tidak ada pemuda yang... Tidak, tidak ada. Masa? Pasti ada. Satu, dua... Tidak, tidak ada. Kecuali tukang jahit, tukang kancing, tukang betulkan mesin, tukang gunting. Cuma itu yang ada. Cari satu yang cocok, yang berasal dari keluarga baik-baik. Undang dia kemari buat adikmu. Biar bertemu, biar berkenalan. Tidak, tidak ada. Saya pergi. Sudah terlambat. Tunggu dulu. Kalau ayah masih hidup, aku tidak akan minta tolong. Mau kau? Mau kau mengundangnya kemari? Mau kau, nak? Mereka pasti akan gembira melihatnya. Dia cantik, dia manis. Itu yang selalu orang bilang bila aku sedang berdagang. Bu, Ana jelek. Dia kuno, gugup, dan selalu kikuk. Bukan saja tidak ada yang mau bergaul dengan dia, tapi ada juga yang lainnya. Apa maksudmu? Dia memang manis buat kita. Dia memang cantik buat kita.
karena dia darah daging kita. Tidak jadi soal aja apa dia pincang atau tidak. Jangan sebut-sebut dia pincang. Mestinya. Tapi itu kenyataan. Dia aneh. Dia menutup dirinya sampai-sampai gemetar kalau ketemu orang. Dan pincangnya bukan itu saja. Dia. Apa maksudmu bukan itu saja? Willy! Apa maksudmu? Dia tidak memiliki apa-apa buat mengundang seorang laki-laki. Dadanya terlalu kempis. Tante pulang dulu ya.